Hadis riwayat daripada Sina Abi Said Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syarrun nasi majratan indallahi yaumul qiyamah, manusia yang paling jelek, yang paling jahat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufti ila imraatihi wa tubti ilaihi summa yansuri sirraha. Seorang laki-laki yufti maknanya yubashir, bercumbu dengan pasangannya, dia juga bercumbu dengan si suaminya. Asal daripada ibdah mubasyara, sentuh menyentuh, peluk memeluk. Jadi pada masa seseorang bersama dengan istrinya, ifdah mubasyara dalam keadaan terbuka, begitu dan sebaliknya. Istri tidak boleh menceritakan tentang pasangannya, tentang suaminya kepada sesiapapun, hatta kepada mak kandung, bapak kandung dia sendiri, apalagi dengan adik-beradik, dengan sanak saudara. Begitu juga dengan kita laki-laki. Jadi pada itu bertemu pada malam pertama dengan pasangannya, itu tidak diceritakan dengan sanak saudara, adik-beradik, apalagi dengan teman. Teman setia sekalipun tidak boleh. Kecuali kalau untuk konsultasi ada masalah. Ya Allah, ini gimana? Ini mau tidak mau kan cerita sama pakar spesialis. Memang dokter spesialis memang bidangnya situ, tidak ada masalah. Saya kalau pada itu mau bersama, masalah tabarakallah. Keinginan itu menjadi-jadi, meruntah-runtah. Tapi pada saatnya mau tendang 12 pas, majulur dia. Ifsa siri zaujah, ya diingat, ingat itu haram. Jadi bukan cuma hanya merangsang nafsu orang yang mendengar, tapi membuka rahasia tentang urusan rumah tangga kepada kedua belah pihak, hukumnya haram. Suma yang syuru sirraha.